Hai, assalamualaikum. Berjumpa kembali nih dengan Bang Gans. Dan lagi-lagi kita kedatangan sepeda terbaru dari Trail, yaitu Clip 1.5 2021 yang paling baru banget nih teman-teman. Untuk harga dan speknya akan kita bahas di akhir video. Simak sampai selesai videonya. Untuk perakitan sendiri nggak terlalu ribet karena kita hanya memasang bagian ban, handlebar, dan pedal aja nih. Semuanya udah terpasang, paling kita setel sedikit-sedikit bagian rem dan giginya.
Dan sekarang sepedanya udah berdiri di depan kita. Ini warnanya keren banget. Sebelumnya Trail belum pernah ngeluarin warna seperti ini. Yuk kita lihat aja speknya. Di bagian brakeset ini menggunakan Shimano MT200 yang sekelas Tektro, dan shifternya menggunakan Sunrest M4 8 speed. Untuk handlebarnya menggunakan setang flat, dan di sebelah kirinya 3 speed 3x8 24 speed. Untuk headsetnya ini belum taper, di bagian frame juga belum taper, dan di bagian suspensi depan ini udah bisa kalian kunci. Untuk hubnya ini depannya 100 mm. Bagian velg ini udah double wall, dan bannya menggunakan ban Kenda. Ukuran 27,5-210, jadi udah cukup lumayan lebar. Kalian pakai di dua trek dan cukup lumayan enak karena nggak terlalu besar-besar banget. Ini 210. Bagian hubnya ini belum bearing. Gridnya ini lumayan kasar, jadi nggak halus-halus banget. Bisa kalian pakai di dua trek. Untuk bagian rotor depannya ini 6 inch atau 160 mm. Dia pakai center lock, bukan baut yang 6 ball ya teman-teman. Jadi ini pakai center lock. Dan untuk detail warnanya ini keren banget. Ini warnanya candy. Candy red. Dan kabelnya udah masuk ke dalam semua pastinya. Dan detailnya ini ajib banget, melengkung gitu, aerodinamis. Warnanya beuh, bikin ngiler aja ya. Kalau teman-teman ingat, framenya ini mirip Revenge 2015. Panjang hub belakang ini 142 mm. Untuk bagian FD ini menggunakan FD dari Tourney yang 3 speed. Cranknya menggunakan Shimano Sys, dan pedalnya masih plastik. Untuk di bagian sprocket ini menggunakan Shimano 8 speed, dan RD-nya menggunakan SRAM X4 yang lumayan enak. Untuk space-nya pakai 210, ini cukup lebar, bisa kalian besarin lagi. Secara detail warnanya keren, framenya keren, 3x8 speed. Dan untuk harganya dibanderol dengan harga Rp3.940.000 untuk Pulau Jawa. Harga dan spek bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, segitu aja.